Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Geos Channel di sini. Iya teman-teman, untuk hari ini, hari Sabtu, ini tanggal 18 September 2021, saya berada di Pasar Kambing Kalikesing ya. Yang mana ini pasarnya buka tiap hari Sabtu, dan kalau untuk jam sekarang ini sudah 11:30, sudah sepi teman-teman ya. Namun untuk yang carry ini ya, atau terakhir ini saya review, ini akan saya review kambingnya punya Mas Febri ya, seperti ini teman-teman. Kalau sudah siang, jadi udah pada pulang semua. Ini Mas Febri dapat banyak kayaknya ini teman-teman ya. Oke Mas, selamat siang Mas. Ya, selamat siang Mas. Dapat berapa ekor nih Mas Febri ini? Hari ini 14 ekor. 14 ekor. Cukup ya. Lumayan ini teman-teman ya. Dapatnya 14 ekor teman-teman. Kita lihat-lihat dulu. Ini antara laktasi berapa sampai berapa ini Mas? Laktasi 1. Laktasi 1. Iya. Babonan laktasi 1 teman-teman. Rata-rata yang ini. Doro itu 1. Ada yang doro. Yang ini 1, ya. Iya. Ini dorowan juga. Laktasi 3 itu 1. Yang ujung itu. Iya. Ini laktasi 3. Yang laktasi 2 itu 1 ini. Oh, laktasi 2 1 ini. Ya. Yang lainnya laktasi 1 ya. Oh, yang laktasi 2 ada 2 ini sama itu. Oh, iya. Yang lainnya laktasi 1 semua. Oke Mas, kita review satu persatu Mas. Ya. Dari mana dulu? Siap. Ini ya. Dari paling sini. Oke, dari ujung sini yang paling gede ini sudah laktasi 2 ya. Laktasi 3. Laktasi 3. Ya. Ini sudah babaran ping telu ya. Laktasi 3 kali. Ini teman-teman. Ini jumbo tapi malah murah ini. Ini jumbo malah murah ya. Ini. Harga berapa ini Mas? Pembelian 2550. Harga beli 2 juta seperempat teman-teman. 2.550. Oh, 2.550. Iya, 2.550. Maaf teman-teman ya. Bukan 2 juta seperempat. 2.550. Ini jumbo barangnya teman-teman. Ya, harga beli teman-teman ya. Oke, yang kedua ini Mas. Yang kedua yang ini pembelian 25. 25. Ya. 2.500 yang ini. 2.500 yang ini teman-teman. Lanjut lagi yang ini Mas. Lanjut yang ini ada itu sama Mas. Harga sama. Oke ya. Yang ada petaknya ini 1. Dua ini. Iya. Terus sama yang mana? Ini. Sama yang ini. Terus 4 yang ini kalau nggak salah. Apa yang itu? Sama 5 yang itu. Oh, sama yang itu ya, yang petak-petak khususnya harga berapa? Itu harga beli 24. 24. Ya. Harga 1, belinya 2, di sini 24. Ada 5 ekor ya tadi ya? 5 ekor itu 24. Ada 5 ekor teman-teman. Yang petak-petak ini teman-teman ya. Ini 1 2 3 4. Ada 5 yang satu. Itu enggak? Ya itu. Nah, itu ya sama yang itu ya. Harga pembelian tadi 24. 2.400 ya. Ya. 2.400. Itu ada 5 ekor yang petak-petak teman-teman. Lanjut lagi Mas, yang mana lagi Mas? Yang ini. Yang ini yang belum teman-teman. Ini pembelian 21 tadi. Pembelian 21, 2.100 ya. Ini 2.100 teman-teman. Ini rata-rata TB-nya berapa Mas? Rata-rata TB 80. 80. Iya. 80 cm TB-nya teman-teman ya. Ada yang laktasi 1, ada yang 2, ada yang 3. Kalau ini laktasi berapa ini Mas? Ini baru laktasi 1 kalau saya lihat, cuma enggak begitu terawat dari kambingnya. Oh. Itu laktasi 1 cuma. Kalau penilaian Mas Febri ini dari mana lihatnya kok bisa tahu laktasi 1 Mas? Nek saya lihat itu termasuk dari pasungan, terus dari puting. Cuma dari bulu itu kelihatan agak tua. Oh gitu ya? Iya. Karena nggak terawat dari kambingnya. Nggak terawat ya? Makanya juga nggak lemu juga Mas. Makanya ini ya agak kurusan. Tapi ya kalau buat diternak ya masih bagus lah. Masih bagus ya? Iya masih panjang lah. Harga 21. Ya, 21. 2.100. Lanjut. Lanjut yang ini. Oh, yang ini teman-teman. Nah, ini harga berapa ini? Yang itu tadi pembelian 2.350. 2.350 yang ini teman-teman. 2.350. Yang ini? Ini
tadi 2450. 2450? Iya. 2.450 yang ini. Oke. Lanjut Mas, yang ini Mas. Ini tadi pembelian 27. 27? Iya. 2.700 yang ini. Kalau lumayan tinggi ini Mas ya. Ya lumayan tinggi. Yang ini. Ya, dari pasungan ini agak lumayan. Lanjut lagi. Lanjut ya. Yang doro ini Mas ya? Ini doro ini. Mm-hmm. Nah. Yang doro satu ekor. Cuma satu ekor ini Mas? Doro satu ekor ini. Hmm. Ya. Cuma satu ekor yang doro teman-teman. Pembelian 25 ini tadi. 2.500. Iya. Ini 25 pembelian. 2.500 ini. Ya, lanjut. Yang ini yang paling mahal saat ini. Ini paling mahal saat ini. Ya, untuk hari ini. 28. 2.800 ini pembelian. Hamil ini. Prediksi bunting ya? Ya, makanya agak mahal. Untuk barangnya kan hampir sama, cuma agak mahal sedikit karena prediksi hamil. Iya, kata petani tadi yang jual hamil berapa bulan? Ini hamil 2 bulan setengah. 2 bulan setengah? Iya. Buntingan juga kelihatan. Dari gigi juga masih muda banget, baru ya. Laktasi 1. Baru laktasi 1, teman-teman. Ya. Ini ya. Itu masih ada 2 gigi cempe. Gigi cempenya masih ada 2. Ini masih muda. Yang doro ini masih gigi cempe semua. Kecil-kecil banget. Nah. Itu cempe-cempe semua ini. Ya. Ini mantap yang doro ini, Mas. Ya agak lumayan lah. Agak lumayan ini. Ini harga yang paling tinggi 28, teman-teman. 28 saat ya. Ini. Yang paling mahal. Oke, yang ini, Mas. Oh, yang ini udah saja ya. Ini udah. Ini yang kepala petak tadi. Udah. Tinggal yang ini tadi. Terus yang ini, yang belum ini, teman-teman. Ya, itu. Nah, ini belum. Ini harga berapa, Mas? Pembelian 25 tadi. Pembelian 2.500. Ya. Nih. Kupingnya kurang luwes, cuma dari badan postur lumayan lah. Posturnya masuk. Putikan juga bagus. Susunya bagus juga itu, teman-teman. Oke. Yang ini? Yang terakhir berapa ini? Ini pembelian 24 tadi. 24. Iya. 2.400. Oh, 2.450. 24-an yang petak. 2.450 ya? Iya. 2.450. Oke. Ini tetap biasa Mas ya. Masih untuk kirim-kirimnya lancar. Kirim alhamdulillah ini masih lancar terus ini. Oh. Ya, masih pada ngantri untuk barang-barang ini. Kalau ini untuk kemana ini Mas tujuannya Mas? Kalau ini ya belum tahu nanti yang cocok yang ke rumah yang mana sama. Oh gitu. Yang cocok. Ini paling cepat berapa hari di rumah ini? Paling cepat itu paling di rumah itu 2 hari itu maksimal. 2 hari maksimal itu. Maksimal. Udah lego, udah pindah ke tempat orang lain. Pindah tempat. Oh. Cuma 2 hari teman-teman ya. Kadang itu enggak sampai 2 hari. Ini sampai rumah besok sudah enggak punya barang. Iya. Iya. Di rumah udah banyak orang yang antri. Tapi Mas Fabri tetap pembelian di sini ya, enggak ke pasar lain. Untuk pembelian PE saya utamakan di sini, di Gising. Tetap Pandan di sini ya. Sini. Enggak ke pasar-pasar lain pokoknya. Enggak. Karena apa itu, Mas? Ada untuk lebih apa sih? Untuk meyakinkan juga dari konsumen kalau memang kambingnya benar-benar dari pasar Kali Gising sini. Oh. Sama mengenalkan kambing di sini ke daerah sana dan harganya pun ekonomis. Harganya ekonomis. Ya. Ini yang paling diminati kadang terutama di harganya ini Mas. Harga. Nah, misal kayak gini, di sini harga ekonomis. Di sana itu kambingnya udah bagus, karena perbandingannya enggak ada. Di pasar-pasar sana. Jadi di sini itu kelihatan biasa, itu di rumah sama di pasar sana di daerah Purwodadi Grobogan itu lumayan nanti di sana. Untuk kelas pemula ya kayak gini ya udah bagus lah. Udah cukup ya. Udah cukup. Untuk breeding ya. Ini udah breeding itu cukup lumayan ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang minat nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Febri yang akan saya taruh di deskripsi teman-teman. Oke. Ini juga sudah ada pesanan ini teman-teman. Tinggal ini ya kirim ya. Nanti yang masuk yang mana lah. Yang masuk yang mana pokoknya. Soalnya kemarin ini seminggu ini juga nggak di rumah.
Mulai dari Sabtu, habis dari sini Sabtu kemarin, minggunya langsung berangkat ke Ciamis, ke Tasik, ke Bandung, Cilandak, sama Serang Banten. Oh gitu. Balik rumah baru kemarin langsung berangkat sini. Berangkat sini, oke. Di jalan melulu ini teman-teman. Alhamdulillah lancar ini teman-teman. Ya. Oke Mas, matur nuwun untuk reviewnya. Oke, untuk Noparane. Lancar selalu dagangan jenengan. Ya teman-teman, cukup sekian dulu untuk liputan kambing-kambingnya Mas Febri. Dan jangan lupa dukung selalu Hijau Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Febri yang ada di deskripsi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.